jadi walau-walau 19 sana pula tu, kita nak ingatkan, tunjuklah bukti kalau mereka ini memperjuangkan Melayu, tunjukkan bukti. Apakah mereka yang telah buat polisi selama mereka memerintah? Walaupun sekejap, kita setahun. Setahun kita dah kembalikan banyak polisi-polisi orang Melayu yang sebelum ini telah dibatalkan. Seperti dana tahfiz sebanyak berapa bilion dibatalkan oleh zaman Mahathir Mohamad dan terus dibatalkan oleh ditangguhkan oleh zaman Muhyiddin Yassin. Tetapi dalam waktu setahun ini, kita telah membuat semula, aktifkan semula dana tahfiz negara. Malah kita tingkatkan bajet kita daripada 1.5 bilion kepada 1.9 bilion untuk orang-orang Melayu. Jadi bagi pandangan saya, ini adalah sejarah ataupun ini adalah fakta yang telah kita lakukan walaupun kita setahun jadi kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan.